Indonesia memiliki beragam tradisi yang tersebar di seluruh wilayahnya. Nah, di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, juga terdapat beragam tradisi. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakatnya adalah ritual adat yang hanya dilakukan oleh warga desa Ongko dan telah terjaga selama ratusan tahun. Assalamualaikum. Salam. Kok kau bikin kaget? Apa kamu nonton? Sampai-sampai kau enggak perhatikan sekelilingmu. Nih, lihat deh, dance lagi tren sekarang. Oh. Apa ini? Dalam bentuk tarian tradisional yang cuma ada di daerah sini. Oh, lebih keren intinya daripada ini. Iya. Aku penasaran kalau jadi ayo lihat. Di mana kalau di sana sana sana. Perjalanan menuntun kami menuju salah satu desa di Kabupaten Polewali Mandar. Desa Ongko yang menjadi destinasi kami ini berada di Kecamatan Campalagian dan di desa ini terdapat salah satu tarian etnik yang masih dipelihara oleh warganya, yaitu sebuah tarian adat yang konon hanya dapat dibawakan oleh pemuda kampung tersebut. Mendekati Desa Ongko, tabuhan genderang bertalu terdengar oleh kami. Ya, sepertinya tarian tradisi sementara berlangsung. Ma, ini Mika dibilang tari palake? Iya, ini Mika dibilang tari palake. Tadi itu. Oh, jelas sama tadi tuh. Tapi BDW dari tadi dibahas palake. Apa itu palake? Palake? Palake. Jangan dulu nah, lupa-lupa ingat Kak juga. Kau, Kak. Mending tanya Miki deh daripada salah-salah toh. Iya, daripada salah-salah. Oke. Okay. Ayo, Miki. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Iya. Ini Pak Ustaz, kan ada temanku yang jalan-jalan. Lihat ada tarian di sini. Ini kan tarian palake, tapi kami tidak paham apa itu tarian palake sebenarnya. Mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan? Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di Bumi Ratiga Tapide, Beru-beru Desa Ongko. Mana yang kita saksikan sekarang adalah atraksi tarian palake. Yang mana kalau sering tampil di event-event nasional dan internasional diistilahkan dengan tarian perang. Oh, tarian perang. Ya, tarian perang. Tarian ini memang awalnya lahir dan muncul di tempat ini dengan sebuah peristiwa yang begitu luar biasa. Ada salah satu sesepuh adat yang ada di komunitas Papua Padang ini yang mengalami peristiwa mati suri atau lanyak dalam bahasa daerahnya selama 7 hari 7 malam. Disitulah latar belakangnya dalam pengalaman spiritualnya itu melihat berbagai macam permainan, tetapi yang menarik perhatiannya adalah permainan palake ini. Kita mengenal bahwa di Mandar ini sebelum ada persingkatan Mandar, dulu ada istilahnya 7 kerajaan yang ada di pantai dan 7 kerajaan yang ada di gunung, yaitu Pitu Ulunasalu dan Pitu Wabana Binanga.
Nah, Palake sendiri muncul itu disimbolkan bahwa ada perwakilan antara tujuh kerajaan yang ada di pantai dan tujuh kerajaan yang ada di gunung. Kalau misalnya ada kabar atau ada pemberitahuan yang akan diluncurkan ke gunung, ya, di tujuh kerajaan gunung itu yang ada di gunung, maka dia akan sampai ke Sapo di lokasi ini. Dia akan sampai ke Sapo. Istilahnya Sapo itu adalah rumah. Jadi di sini, di lokasi ini ada kampung yang namanya Sapo Kayang. Disitulah tempat tinggalnya mereka. Kalau misalnya dia mau memberi kabar kepada, misalnya gini, ada orang pantai yang mau memberi kabar ke gunung, lalu kemudian dia akan singgah sini. Dia tidak akan sampai ke sana. Dia tidak sampai ke sana. Dia hanya sampai di sini, lalu kemudian dilanjutkan oleh perwakilan yang ada di gunung itu. Ada dua pemain yang ada di Palake itu, itulah yang disimbolkan bahwa satu perwakilan yang ada di pantai dan satu perwakilan yang ada di gunung. Ada mitos yang mengatakan bahwa kemampuan penari Palake tidak dipelajari secara otodidak, melainkan kemampuan itu muncul secara tiba-tiba ketika genderang ditabuh, lalu tubuh penari dengan serta-merta mengikuti irama tabuhan genderang itu. Meskipun instrumennya hanyalah sebuah genderang, namun irama yang dihasilkan seakan membuat tubuh ini seakan ingin mengikuti gerakan Palake ini. Gerakannya yang lincah, bahkan pemainnya pun terlihat seperti kesatria dari suku Mandar, membuatnya terkesan sangat keren. Dan setelah kegiatan tarian berlangsung, kemudian dilakukan lagi ritual terakhir oleh keluarga yang mempunyai hajat, yaitu tradisi macobo, di mana tradisi yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hajatan tersebut telah diterima dalam rumpun masyarakat adat Ongko. Salah satu persyaratan khusus yang harus ada pada saat Palake ini akan dimainkan, harus ada disediakan kotak yang berisi tiga macam alat yang harus ada di situ. Yang pertama adalah kapur atau dalam bahasa Mandar palili. Kemudian yang kedua adalah daun sirih atau pamera. Kemudian yang ketiga adalah gambir atau gamber. Ini semua melambangkan dan mengandung makna filosofi bagi kita bahwa gambir ini adalah melambangkan hati. Kalau kita perhatikan gambir itu warna dan bentuknya itu mirip dengan hati. Ini melambangkan dan menjadi isyarat bagi kita, seolah-olah berpesan kepada kita bahwa dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam hal kita melakukan peperangan ini, harus dengan hati yang bersih, harus dengan hati yang suci. Yang kedua, ada kapur atau palili dalam bahasa Mandar, itu melambangkan dan menjadi simbol sebagai otak. Kalau kita perhatikan otak, itu kan mirip dengan ini. Dan itu disimbolkan otak bahwa kalau ingin melakukan sesuatu, pikirkan dengan matang. Jangan melakukan sesuatu tanpa dilakukan pertimbangan yang matang. Otak harus berjalan, dipikirkan dengan sebaik-baiknya, untung ruginya, sebelum kita melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, alat yang disediakan di situ adalah daun kemiri atau daun pamera. Itu melambangkan lidah, bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, di dalam melakukan sesuatu, yang perlu kita jaga adalah mulut kita. Karena kadang orang-orang yang celaka gara-gara mulutnya, gara-gara lidahnya, ada juga orang yang beruntung justru karena lidahnya. Nah, ini mengandung makna filosofi yang luar biasa bagi kita.